Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan serta rezeki yang melimpah. Kali ini saya berada di kota Nakasah, salah satu kota bagian dari kota Mekah. Dan sekarang saya mau menuju ATM di salah satu hotel yang pas sebelum ada pandemi COVID-19 dipakai para jamaah dari seluruh dunia, termasuk jamaah Indonesia. Dan Masjid Haram cukup dekat dari sini, bisa kelihatan tower jam dari sini sangat jelas sekali. Mungkin jarak tempuhnya sekitar 4 kilometeran. Dan kota Nakasah ini juga dikelilingi dengan gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi-tinggi dan cukup memanjakan mata juga dengan keindahannya. Kita lurus terus dan mungkin sekitar 5 atau 6 menitan lah kita nyampe di tempat tujuan. Dan bagi kalian yang tidak tahu, ya beginilah kondisi dan situasi kota-kota yang dekat dengan Masjidil Haram. Seperti ini, banyak sekali gedung-gedung tinggi pencakar langit, dan gedung-gedungnya itu sangat indah-indah sekali ya. Dan ikutin saya terus sampai ke tempat tujuan ya. Bagi yang belum tahu seperti apa pohon kurma, seperti ini nih, di depan ini sekilas mirip pohon palem. Tuh, seperti ini nih. Mirip kan seperti pohon palem? Dan di depan sana yang banyak pohon Soekarno-nya itu taman bermain anak-anak. Biasanya kalau musim dingin banyak sekali anak-anak di sana bermain. Kalau sekarang mah musim panas jadi kosong. Dan hotelnya itu udah kelihatan di depan ya, yang kaca itu.
Dan ini hotelnya ya di depan. Dan di sini ATM-nya, ayo kita masuk. Saya masukin dulu kartunya ya. Saya ke ATM gak mau narik uang banyak, cuma mau narik 100 perak aja buat jajan karena saldonya juga gak ada. Wah iya, kartunya dulu. Cuma 100 perak doang. Kita akhiri aja videonya ya. Terima kasih sudah ngikutin saya sampai sini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.